pikir ini? Orang-orang gila ini. Ini? Iya. Udah lama sini. Oh, udah lama. Iya. Ada keluarganya enggak? Iya, dia tahu. Oh, enggak tahu ya? Iya. Kasih apa ya? Mau makan enggak? Hah? Hah? Makan? Enggak. Nih. Enggak. Maunya apa? Hah? Hah? Makan ya? Hah? Apa? Monyet. Buat monyet. Iya. Siapa monyetnya? Mana? Ada di mana monyetnya? Ada depan ada. Nih, makan nih. Ada nani siapa? Ganti baju mau enggak? Maling. Maling. Aus. Maling. Maling atau maling? Mana malingnya? Mana malingnya? Maling. Di mana? Maling. Oh, jadi itu udah banyak korban yang kena sama dia. Udah banyak korban itu yang gara-gara dia. Oh. Dia marah pakai batu sampai berdarah, bocor udah pernah. Oh ya? Iya. Oh. Sana kali ya? Sana ya? Kita datang lagi pup dia. Mau baju enggak? Baju enggak? Nih. Kalau dia bukan adeknya, gua enggak. Hey. Handphone, mau baju? Enggak ada. Pakai coba. Pakai. Baju keren itu. Pakai lu. Pakai. Dibuka dulu itu atuh. Oh, lihat nih, hai. Gambarnya. Asuh. Ini pakai apa ya? Ini celana. Pakai atuh. Tapi kalau yang sama yang kenal mau dia. Apa deh ini deh? Mungkin pakai bae ulah ngecapret mah jelas. Atuh iya dia yang. Mungkin pakai. Masa pakai dia itu. Ayo, mau mandi enggak? Betul. Nah, ini si Edi ini. Begini, ada kata bapaknya. Yakin, suruh aja ketatalin lah kata gua kalau si Hamida pakai. Mau dipakein atau pakai sendiri? Oh, sendiri. Fitik gua. Dari nama Hamida. Hamida sama itu ya. Kalau ini dipakein gua si kumis nih. Pakein sama si kumis mau enggak si kumis? Hah? Biarin ya. Iya sih. Lu biar luluh dulu, biar luluh dulu. Iya, bakar. Wih, nih cana. Belum. Bakar ya. Cium dibakar. Bau lah. Celana nak. Nah, saya ini taksinya di Indonesia. Tapi risan saya ini benerin. Jadi pekosan ke si Atok, pekosan Eta si Edi. Eta si Edi, tak? Iya si Edi. Ada ayam. Iya, iya gak ujak kan. Iya, ngelunjak aja. Sama ke Fuxia. Atau masih ada yang minta makan, datang dulu-dulu. Kolor ayam tuh kolor. Malaysia Malaysia. Kolor benar yang kolor ayam. Malaysia. Mas ada tak ayam? Ayam mau letak ya? Oh, iya. Mau itu enggak mau pakai? Ya. Anasa. Mau enggak? Ini kolor enggak mau. Hei, kolor itu. Jadi ini lucu banget teman-teman. Dia kadang lucu, kadang enggak. Kamu dilempar apa tadi? Celana dalam. Tica dilempar celana dalam. Ini lucu sih karena kalau menghadapi ini harus kita harus ikutin dulu kemauan dia itu apa gitu.
Tapi sama abang-abang di sini tuh, ini nurut ya bang ya, sama abang ya. Sini nurut. Tadi udah mau ganti baju tuh. Kita lagi mau bujuk supaya bisa mandi, terus bisa dilihat apa namanya tensi ya, yang ya, tensi darahnya segala macam. Jangan di sensor. Nama-nama kan yang gitu. Paling di sensor. Wih, baru. Itu aduh jangan. Awasnya di dalamnya. Iya, harusnya dibuka ya. Aduh, itu yang gatal. Wih, itu kawas dalamnya ganti. Alhamdulillah mau ganti baju, ganti celana. Tadi kotor. Udah kotor banget, tapi sekarang udah bersih alhamdulillah. Tuh. Cuma kita harus cuma kita harus bujuknya ekstra. Tadi abis pup itu dicium-cium itunya. Udah itu mau buang cuma. Tuh bau itu buang. Hei. Hei. Nih, jalanan kaos dalamnya buang tuh. Kaos dalamnya buang tuh. Hei. Hei. Nih, kaos dalam buang. Buang ini kaos dalamnya. Kotor, kotor. Woi. Tuh kotor tuh. Buang. Gua enggak ada urusan. Main kita. Si Edi. Tuh dalamnya kotor tuh. Pak, siapkan semuanya. Ini mainnya semuanya. Nih. Itu ya yang dalamnya tuh kotor. Pak. Ada yang nyamain. Sayang katanya. Pijat lado, pijat. Woi. Ya udah. Ini pangkalan ojek di sini sampai lucu jadi ketawa-tawa semua ya. Ininya kotor. Ini dibuang ininya. Woi. Ini dibuang kos dalam, kos dalam, kos. Ya, malin jangan. Kotor ta, gitu. Eh, goblok. Tadi cebok enggak? Cebok enggak? Cebok? Ya. Enggak. Hei, bau tuh itu. Eh, celana dalamnya buang. Ya, teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai tadi ibu ODGJ yang di Balaraja. Alhamdulillah kita tadi ketemu di pinggir jalan. Udah galak banget teman-teman, saya sampai ditimpa, sampai diludahin semuanya segala macam, pokoknya dicampur aduk semuanya, dipukul-pukul. Tapi itu udah biasa dan ya mohon dimaklumi aja gitu. Kayaknya ODGJ itu tuh KDRT atau mungkin ditinggal suami ataupun ada masalah keluarga. Ya kita doakan semoga ibu tadi, ibunya siapa namanya? Saya lupa deh. Ibu tadi tuh sehat dan berkah terus lah dan mencari hari-harinya gitu. Dan tadi sempat ditawarin juga untuk tensi, untuk cek kesehatan, tapi dengan kondisi ibunya seperti itu jadi kita nggak bisa. Dan kita juga udah kontekan juga sama pihak pangkalan ojek di situ, jadi nanti kalau ada apa-apa kita mau angkut, rencana kita mau angkut, tapi nggak mau juga, dia masih belum mau. Tinggal kita cari kelemahannya, bukan kelemahan, hatinya dia pada saat dia lulu tuh kapan. Setelah itu baru kita kontak pangkalan ojek tersebut, baru kita bawa. Gitu teman-teman. Oke, kita udah lelah, udah mau pulang nih sekarang. Udah sore juga waktunya. Udah, saya Divovi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.